keluarga saya. Ish. Yang bujang asyik bergayut. Yang perempuan siang malam bersembang. Ayahnya telefon tak lekang. Ini lagi cakap, apa saja asalkan boleh bercakap. Ish. Mujurlah kami semua guna iTalk. Di mana jua apa cara jimatnya dengan iTalk. Dah, ni balik. Balik dah. Wah, cantiknya opa hari ni. Kenapa ya, Ipin? Kenapa? Yalah, terima kasih. Pandai cucu opa pilihkan. Opa, sakit lagi ke? Tak, opa dah sihat. Mari kita keluar. Jom. Wah, bersihnya rumah. Siapa agaknya yang kemas ni? Apalah opa ni? Kita orang lain kemas. Penat tau. Amboi. Akak kena sikit. Opa, nanti jangan sakit lagi tau. Tak seronok lah bila opa sakit. Sahur tak ada. Buka puasa pun tak ada. Kita orang makan dengan akak je. Oh, jadi tak seronok lah makan dengan akak? Bukan tak seronok. Tapi kalau ada opa, lagi seronok. Opa kan dah tua. Sakit tu boleh datang bila-bila masa. Jadi cucu opa kenalah selalu doakan opa supaya sihat. Baik opa. Dah, mari kita makan. Opa, makan ni opa. Nyuping boy. Sedap. Ni lagi sedap. Nyuping boy. Apa nyuping? Opa, ni je lah yang ada. Tak sempat nak buat ketupat. Tak apa, syukur je lah. Ini pun dah cukup. Betul. Ketupat tak ada, tak apa. Asalkan opa ada. Sayang cucu opa. Waalaikumsalam. Hai Kak Ros. Awalnya. Masuklah. Kawan-kawan dah datang. Hai. Opa kau dah sihat? Ya. Alhamdulillah. Nah, ambil ini. Mak aku bagi. Wah, sedapnya. Terima kasih, Mak.
Cepatnya. Nah, apa? Wah, duit raya. Lagi. Siapa lagi yang tak dapat? Saya. Kau kan tak dapat? Bukan. Saya mau ambil untuk Susanti, Ma. Kenapa Susanti tak datang sekali? Dia dah balik kampung. Macam mana agaknya dia berlari kat sana? Ha, pergilah telefon dia, tanya khabar. Jom. Kejap. Nah, pakai ini. Boleh cakap puas-puas dengan Susanti. Terima kasih, Kak. Hello. Selamat Hari Raya, Susanti. Nanti jangan lupa tengok lagi, tau. Bye!